Halo semua, balik lagi di Shining Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Oke, sudah sebulan kita tidak membahas backroom. Kita bahas lagi backroom, kita update lagi ke portal-portal backroom yang sudah kita tandain, yang sudah kita pasti tahu. Ke 7 portal ini, lebih tepatnya ke 6 portal backroom ini ada tambahan satu lagi portal. Ya kan, yang dimana portal-portal ini sangat berguna karena hampir setiap harinya backroom itu terupdate gitu. Entah dari para kreator si backroom itu sendiri. Mbak, masya Allah, berisik kali Anda ya. Ya, oke. Nah, jadi gini, balik lagi ke topik tadi, sampai mana? Tadi itu sampai ke gua omongan orang semakin hari para kreator backroom selalu menambahkan ya bukti-bukti keberadaan backroom itu gitu loh. Jadi setiap harinya ubah gitu. Tapi setiap harinya juga itu kehapus. Dalam artian Google itu sangat cekatan dalam memfilter hasil-hasil foto dari para kreator si backroom ini gitu, Mbak. Jadi kalau sekali nemu harus langsung dibuat. Seperti contoh ini. Ini udah 18 April loh. Gua record ini di 26 April, telat seminggu lebih lah ya. Seminggu lebih lah telatnya. Dan ini tuh kayaknya udah gak ada gitu. Karena nih balik lagi nih, ada yang banyak banget yang mention gue. Sayangnya gue gak login Instagram gue di sini ya, karena balik lagi biar notifikasinya tidak mengganggu topik video kita. Nah, udah gue love-lovein juga. Nah, ini ada satu nih yang kelihatan nih. Gue bingung nih, sebentar ya, mohon maaf sebentar. Ini dia salah ngetag, bukan Shining Channel. Ini bukan akun Instagram gue ini. Makanya ini siapa ini? Akun Instagram gue itu adalah HNFZKI. Udah jelas-jelas ada di pinggiran video itu nama Instagram gue. Oke, jadi pas gue lihat nih, Google Earth delete that one. Jadi udah ke-delete nih si portal yang dipercaya portal terbaru dari si backroom tersebut. Nah, itu berada di Australia ya, karena kan kalau lu lihat tuh benuanya ya kan gurun pasir sekali ya. Nah, itu adalah benua dari si Australia tersebut. Pokoknya lokasinya di Australia lah. Nah, abang-abang bisa lihat sekarang ini kan ya. Oke, sekarang kita langsung aja. Di sini gue sudah mempunyai koordinatnya. Nanti kita juga akan mencek portal-portal yang lain. Pastinya ada yang baru karena si Mbak Shanin sempat nemuin ada menyeramkan sekali gitu. Kalau nggak salah di Florida deh, kalau nggak salah. Oke, kita lanjut dulu ke portal terbaru yang baru saja ditemukan sama si orang ini bernama Gmaps Fun. Seperti biasa kita akan di Google Maps aja ya, nggak usah di Google Earth, karena kalau backroom lebih enak di Google Maps. Nah, ini adalah lokasinya tuh di sini, di dekat kota Mardie. Nah, siapa yang pernah ke Mardie, komentar di bawah. Gimana cuacanya, apakah panas, komentar aja di bawah ya. Oke, lokasinya ada di sini. Buat teman-teman yang pengen pergi ke lokasinya ini dan mencek apakah ada, kadang kan di gua itu ada nih tiga, kadang di gua itu nggak bisa, tapi di handphone teman-teman itu bisa. Makanya nanti gua taruh di deskripsi bawah biar lu pada cari aja sendiri ya. Ini ada tiga portal, ini ada tiga foto Google Street di sini. Dalam artian ada panorama 360 derajat foto Google Street, tapi sayangnya ini pertama nggak bisa mental, berarti udah dihapus, berarti barusan aja dihapus sama pihak Google gitu. Nah, udah nggak bisa nih ketiganya ya. Yang penting nggak apa-apa, yang penting gue udah nyimpen koordinat terbaru dari portal ini. Gue yakin ini paling abis lebaran nih, ini bermunculan banyak banget nih Mbak, foto Google Street ini langsung bermunculan ditambahin sama para kreator si backroom tersebut. Oke, berarti gak ada ya di sekitar sini. Coba bang, sekitar sini bang, sekitar Ten Island sini, sekitar sini kayak gak ada apa-apa ya di sini ya. Hanya di sekitaran situ aja, lingkungan sini doang. Nah, ini udah gak ada nih di sini ya, mental tuh ya kan. Oke, lanjut kita akan pergi ke Inggris ya. Nanti lama-lama kita terakhir pergi ke Jepang. Kita dari urutan bawah ini aja ya, karena di notepad gue ini udah gue sempen-sempenin nih koordinatnya. Kita pergi ke Inggris, apakah ada backroom terbaru di sini? Entah backroom level berapa, tinggal lu pada aja nyimpulin aja ya, bro. Oke, di sini backroomnya lebih ke kota-kota ya. Ya, kita cek dulu. Iya, kota-kota loh ini. Ya, di Inggris ini ya. Udah 3D ya, by the way. Kalau nggak salah ditambahin siapa? Ah, banyak sekali di sini. Sebentar gua klik coba di sini. Oke, apakah ini backroom? Oke, ini sih kalau kota gua nggak tahu ini backroom apa enggak. Buat yang tahu komentar aja di bawah. Karena untuk memutuskan level-level backroom itu sulit gitu, banyak sekali perdebatan. Oke, Inggris kayaknya masih sama ya. Dari penemuan, kalau nggak salah gue nggak pernah upload ini. Gue belum upload
portal Inggris di sini. Berarti ini portal tambahan. Gua nyari sendiri pas itu, berarti gua belum pernah buat video yang portal di Inggris ini. Paling hanya begini aja sih, nggak ada ya. Oke, portal Inggris seperti biasa, nggak ada yang diubah-ubah sama Google karena memang unsur-unsur backroom tidak ada di sini. Oh iya, ini doang. The backroom, nama pub. Ya, nama pub di sana ya kan. Nah, ini yang dimaksud. Oke, berarti ini baru gua tambahin kemarin. Oke, lanjut ya. Kita pergi ke portal berikutnya. Kita lihat dulu. Oh ya, by the way, di sini kenapa koordinatnya gua bilang portal-portal-portal? Itu dikarenakan ya kumpulan portal ini adalah tempat, istilah kata, tempat nongkrongnya pecinta-pecinta komunitas si backroom-backroom ini, bro. Jadi kita berpacuan pada tempat ini, pada lokasi ini gitu ya. Lalu ini udah gue di satelit kan. Oke, siap. Kita langsung pergi. Ah, ini ada lagi nih, ada yang baru nih. Ntar kita klik dulu yang ini. Oke, mental. Ini ada yang baru nih. Ada Google Street yang baru di satu. Ada lagi di sebelah sininya, dua. Oke, kita ini dulu. Apa maksudnya? Mental, berarti balik lagi, udah kehapus. Apa jangan-jangan sempet terupdate, cuman guanya kelewat gitu, bro. Sayang sekali ya. Berarti besok-besok gue langsung buat lah ya. Nggak usah nunggu sebulan dua bulan lah ya. Oke, paling ini aja sih. Serem. Rumah apa ini? Kok ada? Oke, ini mah karat ya, tapi agak disensor ini. Oke, ini rumahnya sepi banget. Kok kayak ada yang dibakar? Nih, topinya ini ya. Ini mungkin adalah topi tas milik si yang moto ini, mbak. Ini orang yang moto ini ya. Kita klik dulu orangnya ini, abis moto apa aja dia. Oke, nggak moto apa-apa dia. Oke, kita balik lagi ya. Kita balik lagi, kita pergi langsung ke Kanada. Karena kemarin di Italia, gue pernah juga upload di Italia tidak ada apa-apa. Cuman di situ baru aja ditambahin sama orang koordinat Google Street View. Tapi sayangnya udah keburu dihapus sama Google. Kita lihat di Kanada. Gue sih belum ngecek yang Kanada-Kanada ini. Kalau nggak salah gue baru ngecek yang si Florida itu. Ada yang serem di Florida. Oke, Kanada. Oh ya, ada updatean terbaru, mbak, di sini. Kanada ya, tuh. Apakah wilayah bersalju ini masih ada gitu kan? Nah, ini Kanada ini, aduh sayangnya udah kepental mulu. Ntar tuh, oke, ntar dulu. Aduh sayang sekali, coba kita lihat foto-fotonya. Oke, lama sekali, ayo foto-fotonya kok nggak muncul. Aduh, belum ke-refresh kali. The Backwoods, dia bilangnya Backwoods. Seperti ini, bro. Ini kalau saya pernah kita bahas nih. Oke, nggak ada, mbak, foto-fotonya, mbak. Aman-aman, nggak ada apa-apaan fotonya ya. Oke. Oke, lalu kita balik lagi ke maps. Balik lagi ke maps. Oke, kita pergi lagi ke California. Di sini kita pengen tahu apa? Gue lupa California ini di mana. Gue pernah bahas juga, tapi lokasinya. Oh ya, gue ingat di sini nih. Ah, belum terupdate lagi di portal ini ya. Belum terupdate di portal backroom yang ini. Oke, langsung ganti kita pergi ke Florida. Nah, ini kalau nggak salah gue sempat ngecek di handphone. Ini update-annya banyak banget nih di Florida ini, bro. Oke, kita langsung capcus ya ke Florida. Nah, ini kita 3D-in udah ya. Oke, sip. Nah, ini Florida ini benar-benar sarangnya sekali. Karena banyak banget nih. Ini lu lihat aja nih dari kiri di kiri atas. Ini orang-orang komunitas backroom semua ini. Oke, kita akan lihat Google Street View-nya. Lu lihat sendiri nih. Gua tadi terakhir gua lihat di handphone banyak banget. Lagi loading. Oke, sip. Nah, kita tarik. Boom, banyak banget, mbak. Banyak banget. Kita cek dulu yang bawah ya. Kita cek yang di bawah. Oke. Okay. Backroom. Iya. Yeah. Jadi, oke, okay. Ini adalah pintu menuju ke dimensi backroom, mbak. Nah, buat lu yang pada paham banget deh tentang level-level backroom, komentar di bawah, backroom taman-taman begini tuh backroom level berapa? Yang pasti kalau kuning gini, ini udah backroom banget gitu ya. Backroom awal tuh begini nih kuning-kuning ya. Oke, okay, sebelum kita lanjut ke portal yang bertebaran tadi, kita klik dulu orang yang udah nge-upload foto ini. Dan ternyata orang ini udah mengupload, kalau lu lihat di kiri atas, Mei 2017, mbak. Wow. Mei 2017. Dan ini adalah orang, nah, orang ini nge-upload nih, si Ziggy Prince. Kita lihat dulu nih di unknown place di sini. Oke, ini di sini kayak gambar warna-warnian, gua gak ngerti maksudnya apa. Nah, ini unknown place nih yang ini nih. Ah, boom. Dia nge-upload yang ini. Berarti mungkin, nah, dari sini, ya kan, mbak, masuk ke pintu ini, ya kan? Terusnya pas dia masuk ke sini, keluarnya pas ke dalamnya tuh begini gitu. Iya, ini backroom. Dan ini
atasnya dari si taman-taman tadi gitu loh. Mungkin seperti itu ya maksud dari tujuannya. Oke, kita ganti dulu ke ini. Nah, biar enak lah ya. Oke, kita balik lagi ke street view. Tadi kan kita nggak klik yang ini nih. Nah, ini kan ini. Nah, kita atasnya ya. Nanti kita satu-satu ya. Abis dari sini kita ke kiri, ke kanan, kanan, kanan. Baru terakhir ini. Oke, terakhir baru ini. Oke, tadi kita pertama ini. Kedua kita ini sekarang. Ini banyak banget ini yang upload di portal sini. Berarti ngumpulnya tuh di sini. Waduh, ini apa ini? Oke, kita cek dulu. Astagfirullahaladzim. Kaget lagi gue. Ah, ini yang upload Dimitri BCA. Mungkin Dimitri ini pegawai BCA gitu ya, yang satpamnya ramah-ramah. Oke, kalau lu lihat di sini mungkin si Dimitri ini terkurung di sebuah kerangkeng, di sebuah kandang gitu, tapi yang menjaga si monster ini. Ini gue pernah ngelihat game yang monsternya kayak gini, cuman gue lupa gamenya apa. Oke, intinya seperti ini. Buruan kalian langsung cari, karena si Dimitri ini baru aja upload di bulan ini. Ini pasti bakal dihapus sama Google. Abis lebaran juga pasti dihapus, makanya buruan kalian cek. Oke, sebelum kita move on ke portal-portal yang lainnya, kita ini dulu, kita observasi dulu lah ya. Si Dimitri ini udah mengupload foto apa aja. Nah, kalau kita lihat di sini, si Dimitri ini tidak mengupload foto apa-apa, tapi di sini ada fotonya. Apa mungkin udah bau-bau mau dihapus sama Google? I don't know. Nah, oke, kita balik lagi ke sini. Oke, kita balik lagi ke sini. Ntar gue benerin ini dulu deh. Ah, biar enak, biar ada penandanya. Kita ganti ke satellite karena memang suka refresh-refresh gini. Oke, berarti foto kedua sangatlah menyeramkan, ada monster di situ ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ya, entity nyebutnya. Betul. Monster gitu ya. Oke, selanjutnya kita ini yang kedua, baru kita paling kiri di sini. Ini udah paling kiri ya, karena di sini udah nggak ada lagi. Oke, ini Dimitri fotonya cukup menyeramkan ya, si monster itu. Komentar aja di bawah, itu level berapa? Komentar aja di bawah, bro. Oke, sekarang kita ke kiri nih ya, paling kiri, baru nanti kita paling kanan. Kita klik dulu paling kiri. Oh my god, lu jangan lihat, mbak, takutnya kaget. Oke, ini ruangannya gelap banget, kayak jalanan ya. Yang ngupload ini bernama Nosi, fotonya bener-bener low resolution banget, jelek banget kualitasnya. Di sini ada lampu jalanan, entah lampu jalanan atau UFO, gua nggak tahu ini. Bener ini lampu jalanan, karena kan ini tiang apa namanya, tiang lampu jalanan. Nah, ini kan lampu-lampunya ya kan, tapi sayang kita nggak bisa pergi ke sana ya, ini buram sekali ya. Apa pindahin ke Adobe kali, kita lihat, kita cerahin kali foto ini gitu ya. Oke, gua akan skip videonya. Si Mbak Sanin batuk, keselak deh. Oke, sambil nungguin Mbak Sanin si batuk juga, kita, gue pengen screenshot, abis itu gue langsung pergi ke Adobe, gue pengen lihat ini sebenarnya tempat apa, gue terangin brightnessnya. Oke, di sini gue sudah pergi ke Adobe, kita naikin brightnessnya. Apakah ada monster yang terlihat jika brightnessnya kita fullin? Dan ya, karena fotonya juga jelek sekali ya, resolusinya, kualitasnya, jadi bener-bener butek banget bro. Di sini coba kita naikin lagi brightnessnya, kita paksa naikin. Oke, bentar. Kita paksa, aduh gue salah pencet terus bos. Oke, kita naikin dulu. Oke, tidak ada entitas-entitas yang terlihat di sini. Oke, move on ya, kita lanjut ya. Nah, ini intinya begini. Oh ya, sebelum kita move on, kita lihat dulu nih hasil karya dan kiriman foto dari si Nosi ini. Oke, di sini dia banyak sekali mengirim-ngirim foto backroom, banyak sekali orang ini, dan baru aja mengupload di bulan ini. Jadi kalau lu pengen cek, buruan cek. Oke, ini backroomnya level berapa gue nggak tahu. Ini di sekitaran rumah, cuman gue pernah lihat emang videonya di YouTube trailer kayak backroom gitu. Jadi orang ini bener-bener persis tangganya tuh seperti ini. Dia naik ke atas, habis naik ke atas dia ada ruangan kecil tempat gudang gitu. Pas dia buka pintu dia pergi ke backroom gitu. Nah, tangganya tuh persis seperti ini. Oke, ini adalah hasil karyanya. Kita lihat ini yang tadi ya. Ini jalanan yang tadi. Kita lihat dulu ke bawah lagi. Oke, ini yang di Jepang nih. Cuman fotonya kualitasnya udah jelek banget. Berarti dia ngambil dari hasil karya orang lain yang backroom itu, tapi yang di Jepang. Ini inget banget nih, ini awal-awal backroom booming di Google Maps, foto ini, ya nggak, mbak? Yang di Jepang. Nah, yang ini nih, cuman ini low resolution banget. Ini adalah robot, ini nih seharusnya nih, cuman resolusinya jelek gitu. Itu yang gue maksud, karena kualitas fotonya jelek, jadi entitasnya juga nggak kelihatan, monsternya nggak kelihatan. Padahal ini monster ini, orang kan ngiranya ini lampu gitu kan, padahal ini monster gitu. Jangan-jangan yang tempat ini, kalau gue nemu foto yang benar-benar originalnya, yang nggak sejelek ini kualitasnya, mungkin gue bisa melihat ada monsternya di sini gitu. Oke, ini yang berikutnya dia upload yang ini, yang ini terusnya. Oke, ini kayaknya di rumahnya ya. Apa dia nyolong foto-foto backroom semua? Nah, ini nih apa, gue juga gue nggak ngerti.
komentar aja di bawah buat lu yang ngerti. Are you watching? Oke, ini tulisan-tulisannya. Iya. Ini tulisan sempat booming juga nih beberapa minggu yang lalu. They are watching. Oke, kayak gini-gini. Ini backroom juga. Ini apa nih? Oke, ini dia bikin backroom sendiri. Oke. Ah, ini nih karakter si backroom nih yang sangat ikonik sekali Mbak di awal-awal. Nah ini nih, oh lokasinya tuh ternyata di sini sempit juga ya. Gue kira lokasinya, gue kira tuh ruangan besar gitu kan. Columbia, oke, begini aja. Oke, ini backroom juga, cuman monsternya kayak pokeball ya. Oh iya. Ya kan. Oke, kita balik lagi ya. Sip, kita balik lagi. Ah, oke. Tadi kan kita udah di kiri. Ah, habis itu kita pergi agak ke kanan lagi. Tadi kan kita di sini. Oke, sekarang kita pergi yang ke kanan. Ini ada banyak sekali. Ini berapa menit ini videonya ya? Oke, ini kayaknya hasil si orang tadi, Nosi. Oke, masih orang yang sama. Kita balik lagi, kita yang ke sini. Oke, ini kayaknya hasil yang tadi barusan kita cek, yang di awal. Oke, kita balik lagi. Terusnya yang ini. Wah, ini apa nih? Kenapa ada patung Sphinx di sini? Sphinx. Bener gak sih namanya Sphinx? Ah, gue lupa cara nyebutnya. Komentar aja di bawah ya. Pokoknya di Mesir. Ya, pokoknya di Mesir dah ya. Oke, ini masa backroom Mesir gitu. Ini Dimitri BCA. Tadi kita juga udah cek ya, Dimitri BCA. Oke, kita pelan-pelan dulu liatnya. Ini Sphinx. Apa sih namanya? Coba deh, Mbak Google. Gue jadi penasaran cara nyebutnya gimana. Oke, ini backroom selanjutnya. Ini yang tadi, ini orang yang tadi upload, Nosi yang tadi. Habis itu kita cek yang di tengah-tengah sini. Oke, ini belum pernah nih, belum pernah dilihat nih. Oke, ini backroom yang tadi. Nah, ini belum pernah nih. Nah, ini backroomnya nih ya, Sir Blocks. Oke, kita lihat dulu hasil karyanya ya. Ini apa nih hasil karya dia? Serem sekali. Di woods begini, memang ada backroom di woods seperti ini. Apakah ada penampakan di sini? Gue lihat ya, nggak ada sih. Ini hitam-hitam apa? Nggak. Oke, dia apa tuh? Dengerin. Sphinx. Wah, berarti bener sebutan gue yang awal, Mbak. Sphinx. Bukan Sphinx. Gue jadi inget kartu Yu-Gi-Oh. Gue jadi inget ya. Oke, unidentified content. Oke, dia upload yang ini, Mbak. Lorong-lorong begini, Mbak. Iya. Oke, kita balik lagi ya ke sini, Bro. Mantap, kita tadi udah di tengah-tengah, itu hasil karyanya. Berarti sekarang ini kan tadi kita yang ini nih. Oke, sekarang kita yang ini. Ini yang tadi udah ya, unidentified. Habis itu kita coba lihat ini. Oke, ini udah tadi. Lalu kita harus ini udah nih, ya kan? Ini ada orang-orang ketawa di sini udah. Kita lihat yang ini. Ini belum nih kayaknya nih, yang ini. Oke, ini udah. Ini mah gambar yang Nosi yang tadi. Yang tadi coba yang ini. Oke, ini belum. Kita coba lihat. Tulisan apa nih? Experiment subscriber YouTube Google Earth picture. Oke, ini promosi channel. Oke, Google Earth subscriber experiment. Ini gua ini ya. Oh, promosi channel ini mah. Oke, yang ini tadi kita cek. Ini udah gambar. Oke, sekarang ini belum. Ini gambar tadi udah. Oke, ini udah ya. Oke, terakhir berarti ini nih. Yang di pojok sini apa ini? Yep. Gambar, oke. Dari ini. Tapi gue belum pernah ngeliat orang ini hasil-hasil fotonya nih si Chanachida ini belum. Set jauh banget dia. Dia kemana itu, Bro? Oke, ini di sini nih. Oke. Kita cek lagi ini backroom-backroomnya. Kenapa low resolution sekali ya? Di mana ini? Oke. Ini di rumah, kita cek-cek dulu. Iya. Oke. Tidak ada something menarik di sini. Ini juga di mana tadi lokasinya dia? Di tengah laut. Di South Asia. Tuh, di sini, Mbak. Backroom baru ini. Tuh, di South China. Tuh, di sini. Ada portal baru di sini. Oke, kita balik lagi ke Florida tadi. Oke, lumayan jauh ya. Oke, berarti kita udah hampir semua udah sampai kanan. Gue teliti di sini. Paling terakhir di sini di pinggir-pinggir pantai. Apakah ini backroom? Oke, mental deh. Iya, mental. Udah dihapus berarti sama Google. Oke, udah dihapus sama Google. Coba yang di hutan ini. Oke, apa ini?
Serem, jangan dilihat, Mbak, takut ada penampakan. Oke, ini kayak kayak penjara nggak sih? Kayak lubang tempat nunggu. Iya, kayak penjara. Tahanan-tahanan gitu. Ini apa ya? Dimitri BCA lagi dia upload. Ini kenapa sih Dimitri BCA nih? So upload foto-foto yang serem-serem ya. Oke, okay, berarti udah ya, di Florida udah kita telusurin semua. Ini gue penasaran banget sih, Florida ini nih jadi tempat hangout para ini, si backroom-backroom ini. Oke, okay, lanjut ya, terakhir di Florida kita ke Jepang. Kata di Jepang ada yang mention gue, ada yang komentar juga di video gue YouTube. Pas gue upload video game, upload penampakan HP juga ada yang komentar. Coba update lagi bang di Jepang bang, karena di Jepang ada bang, terbaru nih bang, ada updatean terbaru dari para kreator backroom gitu ya. Karena kan backroom, balik lagi, kalau gue percaya, gue percaya ini tuh fiktif ya, fiksi lebih tepatnya. Banyak sekali mbak portalnya, kita cek dulu satu-satu ya. Ini biru-biru apa nih? Oke, ini yang upload siapa? Chanachida udah tadi. Oke, kita ini lagi, tadi gue yang mana ya, kok jadi muter gini ya. Oke, yang paling pojok dulu lah ya. Gue inget kok. Astagfirullah, Jim, jangan dilihat, Mbak. Serem banget ini. Oke, ini patung apa orang ya? Coba komentar di bawah. Menurut lo gimana? Ini siapa? Ini Dimitri juga nih yang upload. Ini kayak gereja. Kalau gue lihat-lihat ya, kalau gue kan orang awam ya, kalau gue lihat-lihat ini seperti gereja. Nah, ini biasalah yang para ininya ya, yang duduk-duduk di sini. Cuman di sini kenapa kaku-kaku gini? Apakah ini patung ataukah manusia gitu? Waduh, serem juga ya. Oke, kita balik lagi. Bener kata si yang mention kita, Mbak. Bang, ada ini baru, Bang. Taduh, gue benerin dulu deh ininya. Nah, sip. Karena tadi pusing gue. Nah, tadi kita di sini ya. Ini yang gereja tadi. Tadi gue ngeklik yang gedung ini aja ada loh, bro. Gedung ini loh. Padahal ini biru-birunya gue ada bulutan loh. Tapi ada. Kita coba cek ini dulu. Oke, kita cek dulu gedung ini. Ada lagi. Astagfirullah, Jim. Ini kuburan, bro. Siapa ini? Apa arti, apa maksud kode dari blazing ini? Apakah kita cari di Google? Kita cari Google aja ya. Blazing. Oke. Blai bernyanyi. Apa maksudnya? Blazing. Graveyard. Coba gue cari ya. Graveyard. Graveyard keeper. Ah, ini nih. Markus Blazing bla bla bla. Oke. Terlalu lama lah kalau kita ini ya, terlalu lama ya mbak kalau kita observasi dulu ya, apa maksud dari blazing ini yang diupload oleh Dimitri ini bulan ini April. Kalau penampakan-penampakan di sini gue lihat ya nggak ada lah ya, ini paling sosok ini doang nih ya kan, ini doang yang seolah-olah ada penampakan di situ. Oke, kita benerin dulu biar gue nggak bingung. Nah, biar gue nggak bingung. Oke, tadi di gedung-gedung sekitar sini ada, berarti kita langsung pergi ke bagian lingkaran ini. Di awal ini dulu kita klik. Oke, ini yang upload pasti gue tahu. Nah, ini Chanachida. Kayak gitu ya. Kita pergi ke sini lagi, kita lihat. Oke, ini udah ya tadi ya. Kita enggak perlu memperlama dengan kita pergi ke sana. Ini kuburan yang diupload sama si Dimitri tadi kalau enggak salah. Apa beda? Oke, ini tapi cuma gambar, enggak. Ya sama, ini yang diupload sama Dimitri tadi. Oke, tahan dulu, kita cek-cek dulu. Kok ada kuburan juga di sini nih? Calon-calon mau dihapus sama Google ini kalau nggak jelas begini nih. Oke, nah ini kuburan juga diupload sama Dimitri, masih sama ya, kuburan juga. Nah, ini sekitaran sini kuburan dan backroom warna kuning. Kita lihat yang ini tengah-tengah sini apa nih? Oke, kita belum nih ke sini. Kita klik dulu. Oke. Oke, kita belum ke sini. Apa udah tadi? Kayaknya udah ya. Oh, si Dimitri BCA lagi. Kacau si Dimitri BCA. Dia paling sering upload ini ya. Backroom di sini ya. Nah, ini belum nih. Sama di Woods belum nih di sini nih. Kita belum. Oke. Okay? Nah, di sini kayaknya sama ya. Lokasinya sama. Kita pastiin lagi. Masih sama. Kita back berarti. Oke, okay, habis itu kita pergi ke lokasi yang ini. Apakah masih sama? Wah, ini kayaknya udah enggak ada, bakal kepental. Yes, bakal kepental. Ini kepental pasti. Ini juga yang kedua kepental. Oke, sisanya terakhir di video ini berarti kita yang di woods, yang di pohon-pohonan ini. Oke, ada nih bro. Ini di mana nih? Oke, Chanachida yang upload. Dia lagi dari namanya emang agak
Jepang-Jepang gitu ya. Oke. Sama ini si Dimitri apa si Chana Jijichan. Oke, bener kan si Chanan Chida. Oke, segini aja ya. Ternyata ada beberapa portal, ada update terbaru di sini. Kalau kalian pengen cek silahkan dicek buruan, cek keburu diilangin sama pihak Google. Nanti gue taruh di bawah ya. Itunya koordinatnya ya. Mungkin sampai sini saja. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye, dadah.